dengan judulnya. Ini sekali ini gue mau sedikit review sebuah knalpot yang baru aja gue beli beberapa hari yang lalu. Waktu katanya bahannya itu full stainless anti karat, warnanya ngebas, bulat adem, lehernya model touching ya, pakai las argon robotik, dan glass wallnya itu pakai super, nah yang super pilihan terbaik. Biasanya sih yang bagus sih yang putih kalau menurut gue ya. Kalau yang putih kurang bagus, tapi ya tebal mereknya juga super. Oh ya, kalau mengenai harga, gue beli ini knalpot itu seharga 700.000 pas ya, 700.000 plus ongkir 9.000 ya, jadi 99.000 udah dapat satu buah knalpot full set. Ada silencernya, pipa, cacingnya, plus bracket sama pernya yang biasa buat lancar juga. Jadi kita tinggal pasang. Udah, jadi pada kelamaan, jadi penasaran, langsung aja kita buka. Seperti inilah barangnya. Jadi ini bisa dilepas ya. Ada 3 bagian. Silencer, pipa yang leher ini yang depan apa namanya? Enggak tahu deh. Pokoknya ini bisa dilepas nih. Ya. Ada pernya. Ini bisa dilepas. Jadi ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Nah. Ada yang tebal, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ya untuk harga segitu ya standar lah. Enggak bagus-bagus amat. Dan di bagian sini ada bagian leher yang ini kita sambung ke leher ya. Langsung lehernya. Jadi nanti kita sambung begini. Di situ pakai ini. Nah, kita masuk aja. Nah ya, kalau kita lihat ke dalam. Nah, itu saringannya benar-benar kecil ya, maksudnya saringannya itu, lubang-lubang sarangannya itu kecil ya. Dan untuk warna lumonnya gue demen, rapi dia, bagus banget, bagus, rapi. Dan ini juga tebel ya, tebel businya, cuman yang sini kurang. Nah, perhatikan, ini ada bagian yang tebel, ada bagian yang sedang, dan ada yang tipis. Kalau menurut gua ini belum rapi ya, mungkin perlu diperbaiki ya. Kita masuk ke dalam, itu agak berantakan. Mari kita dengarkan suaranya ya. Ini udah gue pasang. Kita mau tes kayak apa suaranya.
keras cukup. Gak berani keras-keras di sini karena ini daerah komplek ya, lingkungan komplek, jadi gua nggak mau ngeganggu mereka dan gua nggak mau ambil risiko kalau nanti seandai kata gua itu dikomplain sama warga. Pokoknya kira-kira seperti itulah suaranya. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih jelas seperti apa soundnya nanti ketika dibawa riding, teman-teman bisa nunggu video selanjutnya ya. Pokoknya thanks banget udah mampir dan semoga bermanfaat.